Okay, halo guys, halo sobat fitnah, ketemu lagi sama aku di channel RTB Clip. Jadi di video kali ini kita bermain Ali Hipnotis. My will shall be your command. Gimik MR. Ini dia fungsi dari gimik MR untuk Ali Hipnotis. Ada RW, ada Bounty, ada Ninja guys. Bahaya sekali ini guys ya. Kalau untuk main Ali Hipno gimmick MR dari awal-awal jangan rekrut dulu guys, kecuali nggak ada orang.
Tunggu cooldown dulu, guys. Gua direkrut, Jo. Bisa gitu ya. Terlalu apa? Oh, merah. Terlalu apa? Coklat tadi. SD. Oh. Gua SD biasa. Gua direkrut. Gua ajak menang lu, gua kasih menang. Gua mau kill orange, lu laporin dulu tuh tai. Konten dong, konten. Bolot, astaga gua mau bisa. Gua orange barusan. Lu laporin menang kita. Oke, itu dia tutor main Ali Hypnotis gimmick MR. Apakah worth it? Ya worth it banget, guys. Caranya tuh satu, kalian ngekill terus MR. Pastikan pas nggak lagi sabotase ya. Jadi kalian nggak usah takut. Jadi kalau misalnya kalian main ahli itu kan yang paling susah itu dirawan dikill, guys. Sehingga kalian nggak bisa berguna, belum rekrut udah mati. Jadi kalian kalau bisa spam skill aja kemana-mana, sampai ada orang kena kill langsung MR. Nah, jadi kalian nggak ketahuan ngekill. Dan yang kedua, kalau misalnya habis ngerekrut langsung MR juga, itu biasa biar nggak ketahuan kalau kalian habis hipnotis. Kalian takut depan umum pun kayak tadi nggak usah takut, guys ya. Oke, itu aja ya tutornya. Ahli hipnotis pakai gimmick MR sangat worth it, berguna banget, lebih berguna daripada sepatu sebenarnya, karena sepatu cuma buat kabur doang. Cuma kalau untuk strategi bagusan gimmick MR ya. Oke, itu aja, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa, salam fitnah, bye bye.